Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Enteso. Gimana kabar sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada Oppo F5 ya. Setelah dilakukan hard reset atau factory reset, dia meminta akun yang pernah ditautkan ya, atau FRP, factory reset protection. Dan biasanya setelah di reset kan muncul bahasa gitu ya, pilih lokasi terus sambungkan ke wifi, dan ini kondisi sudah saya sambungkan ke wifi namun dia meminta akun Google yang lama ya. Dan bagaimana cara jebolnya, karena ini produk Oppo yang ya lumayan masih baru ya, jadi untuk proses unlock FRP bypassnya ini masih kurang ya membahasnya ya. Oke, kita ikuti saja ya step by stepnya. Langsung kita klik saja di gambar seperti bar ya notifnya itu, kita masuk ke settingan. Setelah kita masuk settingan, kita have an about ya. Setelah itu share touchpal, kita cari share touchpal. Oke, langsung share with tanda kosong ini ya, yang sebelah kanan. Ya, muncul seperti ini Oppo Share. Langsung kita masuk ke Gmail ya. Kita pilih Gmail. Ya, kita dibawa ke Welcome to Gmail. Langsung skip and done ya. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Langsung add. Langsung kita langsung ke Microsoft. Kita back, kita kembalikan, kita akan masuk ke Yahoo ya. Kita cari, kita pilih Yahoo ya. Ya, kita pilih Yahoo. Klik saja Yahoo. Ya. Nah, ini sobat semua, siapkan email Yahoo ya. Jadi kalau kita itu sebagai teknisi ya, kita harus sudah siapkan email Yahoo ataupun Gmail yang fungsinya buat seperti ini ya, FRP bypass. Karena ada di HP atau device tertentu, kita diharuskan punya akun Gmail buat mancingan ya. Namun untuk Oppo F5 kita harus punya juga akun Yahoo buat pancingan ya. Nah, seperti ini. Langsung masukkan password ya. Sudah dimasukkan password, langsung sign in ya. Oke, sudah masuk ke Yahoo, langsung looks good ya, kelihatannya bagus. Mungkin ya artinya begitu, looks good. Kita klik looks good ya. Dan jika kita sudah masuk akun Yahoo, kita pasti langsung diarahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, muncul seperti profil Yahoo Mail. Kita klik agree ya, atau setuju ya. Jadi stepnya saya bikin perlambat ya, supaya gampang dipahami. Nah, muncul seperti ini account option. Jadi setiap 15 menit kita disuruh option untuk akunnya ya. Kita next langsung. Nah, seperti ini, langsung next. Iya, kita dibawa lagi ke Gmail ya, tag me to Gmail ya, artinya bawa saya ke Gmail gitu ya. Sok-sok bahasa Inggris question. Oke, setelah itu kita klik tanda petik 3 itu ya. Nah, setelah itu setting. Nah, masuk ke setting, baru kita cari tanda titik 3 juga ya, klik ya, langsung manage account 1 2 3 cit, langsung continue. Ya, kita dibawa ke terselubung di sistem Oppo ya. Waduh, jebol sampai ke sistem ya. Ya, kita mantap jiwa, mempesona. Kita bisa masuk ke sistem Oppo-nya ya. Jadi kita langsung saja, kalau sudah begini ya langsung dicari aja factory reset-nya sebelah mana ya, gitu ya. Oke, kita cari ke backup and reset.
Nah, seperti itu ya. Setelah itu factory data reset. Kalau udah masuk seperti ini kan udah ya sudah semangat ya. Langsung RSL content and setting ya. Setelah itu langsung RSL data. Kita klik saja. Klik sekali lagi. Tunggu sampai Oppo restart ya. Oke, itu saja step by stepnya ya. Jadi mohon maaf kalau terlalu cepat ataupun kurang dipahami ya, tapi untuk step by stepnya bisa sobat semua ulangi dari awal tadi ya, karena pembahasan untuk Oppo F5 bypass akun Google ini jarang ya, karena tipe dari F5 ini juga tergolong masih baru. Kita tinggal tunggu saja wipingnya ya, please wipe. Dan untuk info ya, untuk sekedar info, untuk F5 atau Oppo F5 itu tidak bisa dilakukan hard reset ya. Misalnya kita dapat kasus lupa pola, terkunci sandi, itu tidak bisa dilakukan atau diselesaikan dengan cara hard reset ya, karena bila kita lakukan hard reset dia masih tetap terkunci pola atau sandi atau pinnya ya. Dan solusi yang terbaik dan tepat adalah lakukan flash ya itu. Namun yang saya dapat kasusnya ini adalah karena si ABG cantiknya ini sudah mereset atau mengembalikan pengaturan ya. Namun setelah dilakukan itu dia meminta akun Google yang lama ya, dan kebetulan yang punya ini juga tidak tahu atau lupa. Jadi dilakukan FRP bypass account Google. Ya, kita sudah masuk ke seperti ini ya tampilannya. Select language, kita pilih bahasa Indonesia ya, nggak mungkin bahasa Taiwan. Berikutnya, nah ini lanjutkan saja ya, ini lewati. Ini lanjutkan ya, ini lanjutkan saja malah. Wah, ya sip. Oke, lanjutkan ya. Memeriksa pembaruan, kita tunggu saja ya apakah kita dibawa ke Google lagi ataukah memang dibawa namun sudah hilang akun yang ditautkan. Kita belum tahu ya, ini baru perdana saya tangani kasus ini ya. Nah, kita dimasuk ke Google namun ada opsi lewati ya, kalau tadi kan enggak ada. Masuk Google, oke, lewati saja karena yang punya belum datang ambil HP-nya ya. Biar dia yang isi akun Google-nya. Oke, setuju gitu saja ya. Kalau udah nyampe sini sidik jari nggak usah, yang punya belum datang, lanjutkan saja. Oke, sip. Udah habis itu langsung ini import data, nggak usah, biar yang punya ya. Ya, muncul selamat datang ponsel Oppo ya. Sip ya, sampai muncul tampilan menu seperti ini ya. Mantap jiwa, mempesona. Oke, sudah mantap ya, dan siap disobek notanya ya. Ya, kita coba ya, mumpung pegang F5, kita coba kameranya, memang sungguh mempesona memang ya. Oke, itu saja ya pembahasan cara jebol akun Google di Oppo F5 ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dijadikan manfaat ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.